Kamu sudah di labirin gelap menuju piramida kuno untuk mencari tahu rahasia keabadian. Terlebih dulu, kamu perlu tahu kode puzzle-nya supaya bisa membuka pintu. Dan saat pintunya membuka, terdengar derak keras diikuti getaran kuat. Kakimu mulai melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi emas dan dokumen kuno. Piala emas berukuran besar tiba-tiba jatuh di hadapanmu. Tapi kamu malah langsung menyepaknya. Udah-udah, yang kamu cari nggak ada di sini. Sebaiknya segera pergi saja. Wah, ada derap kaki. Kamu segera ngumpet di balik pilar sambil sesekali mengintip. Sesosok pria tua mulai memasuki ruangan. Melihat penampilannya yang mirip banget kayak mumi hidup. Wajahmu seketika pucat pasi. Kulit pria itu kelihatan kering dan bergelambir. Hingga terlihat cuma melapisi tulang belulangnya. Rambutnya tergerai panjang. Bak gaun pengantin yang menyapu lantai. Tapi wajahnya ngegulaskan senyum. Lalu dia mengajakmu duduk bersebelahan. Dan rupanya dialah orang terakhir di peradaban Mesir kuno yang berhasil menemukan rahasia keabadian. 3000 tahun yang lalu, suku ini menjalankan ritualnya. Mereka menari-nari sambil mengitari api dan kuali besar sebagai upaya untuk mendatangkan badai dahsyat. Sesaat kemudian, kilatan besar mulai menyambar kuali itu. Cahaya biru terlihat menyala-nyala selama beberapa saat. Seluruh anggota suku tak henti-hentinya menari dan bernyanyi. Dan setelah badainya reda, sang kepala suku mendekati kuali itu. Dia mengambil beberapa tetes air yang tersisa di dalamnya. Kemudian meminumnya. Tubuhnya langsung bersinar dan kekuatannya melonjak hingga berkali lipat. Dia baru saja menenggak ramuan keabadian di umurnya yang ke-3000. Ilmunya sudah sangat mumpuni dan malahan dia sudah berkeliling dunia untuk menularkan pengetahuannya ke orang lain. Tapi anehnya, dia malah mengurung diri di dalam piramida selamanya sendirian. Karena terkesan dengan kecerdasan dan ketangkasanmu, pria tua itu memberimu ramuan gratis. Kamu pun menenggaknya, tapi seluruh tubuhmu mulai merasakan sensasi terbakar. Dan tanganmu semakin kuat. Setelah tubuhmu normal lagi, kamu sudah berubah jadi manusia abadi. Tapi syaratnya cuma satu, kamu akan tetap menua meski fisikmu tetap hidup selamanya. Berarti, suatu hari kamu juga akan menjadi orang tua yang bertubuh renta. Kepulanganmu sudah disambut dengan banyak jurnalis. Mereka sudah menunggumu di bandara, lengkap dengan kamera dan mikrofon. Wah, kamu sudah jadi seleb terkenal nih. Mulai sekarang, kamu perlu mempertimbangkan cara yang paling pas untuk menghabiskan waktu abadimu ini. Dan selagi masih muda, kamu perlu mencoba hal-hal yang selama ini kamu takutkan. Selama 20 tahun berikutnya, kamu berwarawiri keliling dunia. Berbagai rupa petualangan pun sudah kamu lakukan. Mulai dari mendaki Gunung Everest, menyelami Palung Mariana, berselancar di Hawaii, hingga bermain ski di Pegunungan Alpen. Kamu juga pernah bertualang ke Kutub Utara dengan kereta salju. Lalu, kamu sampai di Stasiun Luar Angkasa Internasional sebagai turis. Hal yang selama ini kamu takutkan sudah kamu taklukkan, dan kamu bisa hidup selamanya. Penampilanmu sudah kelihatan seperti umur 40 tahun. Saat gerakmu begitu lincah di atas lantai dansa, orang lain cuma bisa terbengong-bengong. Loh, emangnya kenapa? Kamu kan masih muda. Okelah, saatnya nyoba hobi baru. Coba breakdance aja deh. Apa salahnya kan? Pikirmu. Kamu belum tahu aja sih. Gerakanmu terlalu barbar tuh. Dan tulangmu malah patah karena sudah rapuh. Kira-kira kenapa ya? Ya karena umurmu sudah 50 tahun. Yah, perlu nyari kebiasaan baru nih. Gimana kalau memperdalam pengetahuanmu aja? Kamu perlu waktu 10 tahun untuk mengenyam pendidikan di berbagai universitas top di dunia. Hingga akhirnya bisa memahami mekanisme peradaban manusia dan mampu mengelolanya. Selain berumur panjang, kamu juga punya banyak uang. Tapi di dalam cermin, raut wajahmu terlihat kecut. Umurmu terus menua, rambutmu mulai lepek. Dan wajahmu kelihatan keriput. Sebenarnya sih, di umurmu yang menginjak 60 tahun ini, kamu masih sangat muda loh. Lagian kan, kamu bisa hidup abadi. Jadi, kamu perlu lebih fokus untuk menjaga tubuhmu tetap awet muda. Kamu pun langsung mengambil mikroskop untuk meneliti proses penuaan. Kalau dicermati, tubuh kita terlihat seperti susunan puzzle dalam versi besar. Potongan ini disebut organ, yang terdiri dari potongan yang lebih kecil. Kita menyebutnya sebagai jaringan. Nah, saat bersatu, semuanya membentuk organ di dalam tubuh. Semua jaringan kemudian terbagi lagi menjadi potongan yang jauh lebih kecil. Namanya sel.
Saat kita belia, sel di dalam tubuh masih kecil dan terus aktif. Semua sel ini semakin banyak dan terus beregenerasi. Jaringan dan organ kita juga ikut beregenerasi. Tapi saat kita menua, kemampuan sel akan menurun. Aktivitasnya melambat, ukurannya membesar, dan kinerjanya menurun. Seperti onderdil mobil tua, sel juga mulai nggak berfungsi lalu rusak. Kamu masih bereksperimen di lab untuk meracik ramuan yang nantinya bisa bikin sel tubuhmu tetap membelah diri dan berfungsi maksimal. 10 tahun umurmu terlewatkan dengan eksperimen ini. Saat ini, kamu kelihatan sangat renta dan kerja kerasmu selama 10 tahun belum juga membuahkan hasil. Sama seperti ilmuwan lain, akhirnya kamu menyimpulkan kalau sel tubuh manusia nggak akan beregenerasi lagi saat umur kita sudah melebihi batas. Dan penyebabnya bisa sangat beragam. Karena alasan ini juga, si kepala suku tadi kemudian bersembunyi di dalam piramida, mengisolasi diri dari faktor perusak luar, agar tubuhnya tetap terhindar dari bahaya. Solusi dari masalahmu mungkin juga mengurung diri di tempat tertutup tuh. Udara di dalam piramida nggak bercampur dengan bakteri jahat, tapi sangat kering. Makanya, tubuh pria tua tadi kelihatan mirip mumi hidup. Karena punya uang banyak, kamu bisa membangun rumah kaca mewah. Bagian dalamnya dilapisi plastik kedap udara untuk melindungimu dari bakteri. Tiap perabotnya juga diberi pelapis. Dan kamu harus mengenakan pakaian antariksa di bumi yang tersambung ke tangki udara murni. Belum cukup sampai situ, karena sejumlah helikopter telah menurunkan kubah kaca di sekeliling rumahmu. Akuarium ini akan jadi tempat tinggalmu selamanya. Iya, selamanya. Semua tamu dan karyawanmu juga harus mengenakan pakaian kedap udara agar tidak menginfeksimu. Asik, sudah saatnya makan malam. Menu makananmu kok cuma tabung makanan? Yah, bosan banget. Nah, ingat baik-baik nih. Semua makanan kan mengandung bakteri dan kuman. Dan biasanya tubuh kita memang bisa bikin kita kebal. Makan sembarang pun nggak akan bikin kita terlalu ambil pusing. Tapi tubuhmu sudah nggak punya kemampuan itu. Jadi, mulai sekarang, kamu cuma bisa mengasup makanan olahan khusus. Puluhan tahun lagi, kamu cuma akan mengonsumsi larutan nutrisi agar perutmu tetap sehat. Tapi kamu masih bisa jalan-jalan kok dengan gelembung kedap udara beroda yang mirip seperti mainan hamster. Dengan alat ini, kamu bisa berkeliling rumah sambil menikmati lingkunganmu yang mulai kelihatan seperti di film futuristik, di mana-mana ada reklame neon, mobil terbang, hologram, dan robot. Wih, saat ini umurmu sudah 200 tahun. Sebagai kado, kamu membeli kendaraan terbang khusus yang bisa kamu pakai untuk berkeliling dunia tanpa bersentuhan dengan siapapun dan apapun. Semua teknologi ini bikin kamu ngerasa muda lagi, tapi wajahmu nggak bisa bohong tuh. Penyebabnya ya karena otakmu juga ikut menua, sama seperti tubuhmu. Dan memori otak kita juga ada batasnya. Semua aktivitasmu mulai dari berselancar dan skydivingmu sudah terekam di dalam otak, layaknya komputer yang menyimpan file video. Dan file yang tersimpan sudah mulai penuh saat kamu merekam kejadian baru di dalam otak. File lama dan kurang penting akan terhapus dari ingatanmu, termasuk rumus luas trapesium. Kamu pasti ingin mempertajam ingatanmu kan? Coba deh masukin flash drive tambahan ke otakmu. Tapi solusi ini cuma bertahan selama puluhan tahun. Tubuhmu terus menua. Nah, pada tahun 2300, kamu membaca berita soal terobosan baru di bidang sains. Para ilmuwan telah merakit komputer yang bisa mentransfer pikiran. Malahan, komputernya sudah ada di rumahmu tuh. Tapi kamu malah was-was. Identitasmu terdiri dari ingatan dan pikiran. Tapi kalau sudah dipindahkan ke komputer, apa kamu masih bisa jadi dirimu? Mungkin itu cuma jadi salinanmu? Terus gimana dengan nasibmu sebagai individu? Pikiranmu mulai diliputi dengan kecemasan. Keabadian memang bisa jadi anugerah, tapi bisa juga jadi beban. Saat umurmu 200 tahun, kamu cuma akan hidup sendirian tanpa keluarga dan teman-temanmu. Tubuhmu kelihatan sangat renta. Bisa hidup selamanya malah bikin kamu ngomel-ngomel sendiri.